Ibu di rumah banyak orang. Biarin aja, biar semua orang tahu saya enggak apa-apa. Biar semua orang tahu tiket. Karena saya kemarin jelas itu tiket saya ada, saya enggak ada antrian, enggak disuruh ini. Udah Mbak, tenang aja. Nanti keretanya enggak jalan-jalan, Ibu. Biarin aja, enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa. Yang berkepentingan bukan cuma Ibu. Iya, tapi kan saya merasa dirugikan. Kalau memang kayak gitu kan harusnya pihak sini gantiin tiket saya harus antigen dulu, jangan bukan kayak bukan masalah, saya juga ditunggu suami saya Pak di sana. Ya tahu, tapi nggak bisa kayak gitu dengan saya Pak, nggak bisa. Saya bukan masalah ganti, maaf Pak, nanti saya mau turun komplain silakan, nggak usah Mbak, silakan kalau mau komplain di sini saya. Kasihan yang lain, ibu yang lain juga punya kepentingan. Paham, saya juga punya kepentingan. Betul. Gimana cara semakin ibu melambat di atas? Bayangkanlah nanti itu di ini dulu. Bagaimana kebijakan? Saya mau kok ini di atas. Tidak. Saya mau di atas. Ya. Ya. Oh, sama saya lagi kalau bisa tahu. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.